Nggak, tapi ini percaya nggak percaya, saya punya satu grup WhatsApp, itu grup WhatsApp dari zaman kuliah. Grup WhatsApp itu grupnya grup One Piece, jadi jadi minggu ke minggu sejak lulus kuliah sampai sekarang kita kayak ada chapter baru dirilis gitu. Tapi saya justru termasuk yang akhirnya memang akademis saya itu agak berantakan. Gak apa-apa kak, yang penting sekarang udah jadi engineering manager di Gojek ya kan. Bincang seru bareng anak IT yuk. Hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, apa kabar? Balik lagi nih sama Minbox di segmen Talkbox. Kali ini aku kedatangan bintang tamu yang keren banget nih sekarang nih ya. Aduh, udah senyum-senyum nih, kepo kan, penasaran kan? Langsung aja yuk kita sambut, ini dia Engineering Manager Gojek, Kak Iqbal. Halo. Kak Iqbal mungkin boleh kenalan dulu sama Sobat Digital nih, penasaran banget Kak Iqbal nih siapa dan juga aktivitasnya sehari-hari itu sebagai apa? Jadi saya sekarang engineering manager di sebenarnya GoTo Finansial bukan Gojek. Oh. Karena jadi kalau di teman-teman tahu GoTo, di bawah GoTo itu sebenarnya ada 3 Tokopedia, Gojek, dan GoTo Finansial. GoTo Finansial tuh kayak GoPay, terus Mitrans, yang gitu-gitu tuh di GoTo Finansial. Jadi sebenarnya saya tuh di GoTo Finansial, bukan di Gojek sebenarnya. Oke. Jadi setelah merge sama Gojek dan Tokopedia, itu tuh ada lagi di bawahnya 3 gitu ya Kak, jadinya kebagi. Jadi Gojek, Tokopedia, dan juga GoTo Finansial. Yes, dan Kak Iqbal ini adalah engineering manager-nya di GoTo Finansial. Iya, benar. Kak Iqbal, aku tuh kepo ya, karena kan aku profesinya beda banget nih sama engineering manager gitu ya kan. Itu tuh biasanya day to day-nya kayak misalnya aktivitasnya, terus kayak tanggung jawabnya sehari-hari itu kayak gimana sih Kak kerjaannya? Okay, mungkin tapi kalau tanggung jawab sebenarnya kalau di kantor kita di GoPay gitu ya, seorang engineering manager itu tanggung jawabnya ada 2. Yang pertama terkait dengan delivery, yang kedua terkait dengan people management. Delivery itu maksudnya apa? Jadi setiap organisasi itu kan punya tujuan ya, misalnya tujuan ini kemudian di breakdown menjadi matrix-matrix. Ada beberapa cara, tapi kalau di kantor kita di GoPay kita pakai namanya OKR, Objectives and Key Results. Nah, dari organisasi, di level organisasi, di level GoPay itu ada beberapa objektif dan beberapa key result yang pengen kita capai, dan itu kemudian akan ada sampai breakdownnya setiap tim itu apa kontribusinya terhadap key result ini. Nah, yang ditanya, yang bertanggung jawab gitu ya, kalau di level tim adalah engineering manager. Jadi itu maksudnya delivery. Jadi ketika kita punya key result ini nih, activity-nya apa aja, itu yang ditanyain nanti yang dikejar adalah si engineering manager-nya. Gimana ini apa key result ini tercapai atau belum gitu. Itu tanggung jawab yang pertama. Tanggung jawab yang kedua itu berkaitan dengan people management. Ini macam-macam, mulai dari hiring dan recruiting, kemudian performance evaluation dan leveling gitu, sampai juga day to day memastikan bahwa orang-orang yang ada di tim itu mereka satu produktif gitu ya, kedua mereka happy gitu, karena kan ya orang nggak bisa produktif kalau dia nggak happy. Betul, setuju kalau itu. Oke. Kalau day to day-nya sebenarnya yang biasa saya lakukan adalah di GoPay engineering manager itu dia katakanlah sekitar 60% waktunya untuk dua hal tadi, 40% waktunya itu tadi istilahnya adalah management part of the job gitu ya. Satu lagi adalah IC, namanya IC itu individual contribution gitu. Jadi di level IC ya saya bekerja seperti teman-teman yang lain, kayak misalnya sekarang kita ada sebuah project gitu ya, project ini project onboarding sesuatu, saya nggak bisa lebih detail gitu. Tapi ya maka saya, selain saya merumuskan kayak okay, apa yang perlu kita capai, terus kemudian gimana milestone-nya untuk mencapai itu gitu, terus kemudian setelah task-nya sudah dibagi-bagi, ya udah saya ikut sama teman-teman yang lain juga ngerjain task tersebut gitu sih kira-kira. Okay. Jadi selain mengerjakan ada to-do list kakak sendiri, kakak juga memanage tim kakak nih. Ya berarti. Nah kak, kan kalau misalnya tadi kan bilang ya kak, kalau misalnya bahagia nggak bisa produktif kalau nggak bahagia gitu kak. Terus aku sempet ngepo-ngepoin kan kantor Gojek, karena itu sebenarnya salah satu impian ya kak. Maksudnya kayak ya ampun, anak zaman sekarang kayak siapa sih yang nggak mau kerja di Gojek gitu kan. Nah, aku sempat ngepoin kantornya itu banyak permainan-permainan nih kak di situ. Saya suka dimainin nggak sih kak? Atau sambil kerja sambil main atau gimana tuh kak?
Iya, ya. Kalau kita sebenarnya di kantor itu terutama sebelum pandemi ya. Kalau sekarang kan sejak pandemi udah saya udah 2 tahun nih apa udah 2 tahun lebih kerja di rumah gitu ya. Okay. Tapi kalau sebelum pandemi ya kalau kulturnya saya merasanya kulturnya adalah yang utama gimana caranya tiap-tiap individu itu mengerjakan apa yang di expect atau yang diharapkan dari individu tersebut. Ketika hal-hal yang diminta tadi sudah berhasil, sudah diselesaikan, sebenarnya nggak terlalu di micromanage yang kayak ya lo harus di meja lo 8 jam sehari, enggak gitu. Okay. Jadi yang suka terjadi adalah ya kalau memang task yang kita plan untuk hari itu selesai dan memang sudah nggak ada apa namanya nggak ada hal yang urgent gitu ya silakan aja mau ngapain. Dan makanya kalau yang sering terjadi sih biasanya jam-jam tengah 5, jam 5 gitu. Misalnya orang kayak dulu kan pulang nunggu macet gitu, ya udah main aja ke itu di dulu namanya GoPlay, cuman sekarang GoPlay itu jadi produk sendiri. Jadi saya nggak tahu nanti kalau kita balik ke kantor area itu dinamain apa, tapi dulu namanya GoPlay gitu. Jadi ya dan memang ya kalau udah sore-sore gitu jam-jam orang udah pada selesai kerjaannya atau orang-orang udah mau pulang nunggu dulu kan macet ya kalau sebelum pandemi, yeah. Ya udah pada main di situ gitu. Makanya dulu ada beberapa apa jokes di internal gitu, kalau tanya kita engineer bagian apa gitu, kita go play engineer gitu. Ya itu beberapa teman-teman di tim gitu. Oke, berarti mainnya itu setelah to-do list beres gitu ya, yes, Kak? Yes. Ada nggak sih Kak, sempet nggak? Kakak pernah nggak misalnya kayak lagi, aduh mumet ya gitu, mumet terus kayak, oh kayaknya butuh main dulu deh. Itu nggak apa-apa nggak sih Kak, dimainin atau gimana tuh Kak? Sebenarnya yang utama sebenarnya mindful ya, dalam artian gini, kayak bahkan di kantor itu ada ruangan, itu ruangan isinya kasur doang buat tidur. Oh, aku tahu tuh, yeah, aku tahu. Oke. Okay. Poinnya adalah sebenarnya kita mindful. Maksudnya kalau kita say, oh kita jenuh dan emang lagi stuck, ya silakan aja istirahat. Bisa ke ruang tidur tadi, bisa ke ruang main. Tapi poinnya kan kalau misalnya ruang main gitu ya, kadang-kadang tuh ruang main tuh karena kayak apa namanya, misal zaman dulu tuh kan sebenarnya karena si Gojek dan GoPay ini growth-nya gede-gedean banget, maksudnya nambah orang terus, itu seringkali ruangan itu jadi kepake meeting misalnya kalau jam kerja. Jadi ya misalnya kita jenuh main sana juga, terus kalau ada orang lagi diskusi, orang lagi ngobrol, ya kita mindful aja menyingkir dulu. Tapi kan sebenarnya istirahat tuh bisa misalnya ya turun ke bawah. Dulu saya senang kan kita di Pasaraya Blok M kantornya, ya di bawah itu lantai dasar ada coffee shop, ada macam-macam. Jadi dulu kalau saya pribadi ya kalau saya wah lagi stuck nih, yaudah turun aja ke bawah ngopi dulu sebentar. Okay. Ya meskipun saya nggak ngopi sih, tapi saya biasanya hot coklat gitu. Okay. Nah Kak, tadi kan Kakak cerita nih kalau misalnya Kakak tuh manage juga gitu kan, manage people gitu. Kakak berarti masih suka ngoding-ngoding nggak sih Kak? Masih, tapi memang proporsi saya coding tidak sebanyak teman-teman yang IC tadi, yang individual contributor. Nah Kakak nih kalau misalnya lagi ngoding, suka sampai begadang nggak Kak? Sebenarnya kalau saya pribadi, saya termasuk orang yang beranggapan ya sebisa mungkin kita itu mindful dengan well-being kita sendiri gitu. Jadi prinsipnya adalah kalau itu bisa dikerjakan tanpa harus overnight gitu, ya kerjakan, nggak usah overnight. Tapi memang ada kejadian-kejadian kayak misalnya tahun lalu kita ada pindah dari tahun 2020 tuh awal pandemi, sekitar bulan Oktober kita ada migrasi gitu. Jadi kita migrasi dari satu arsitektur ke arsitektur yang lain gitu, dan migrasi ini nggak bisa nggak itu harus ada downtime. Nah diputuskan downtime terbaik adalah dini hari, karena kan orang udah tidur kan, maksudnya biasanya pengguna GoPay kan pakai GoPay ya, atau pengguna ya Gojek ekosistem secara umum kan pakainya itu biasanya siang, ya jam ini lah, pagi, siang, sore, malam gitu ya. Tapi setelah jam-jam 11 malam gitu mungkin nggak banyak kan transaksi, maksudnya kan jarang juga orang misalnya mau ngurusin udah tidur gitu ya kayak. Nah oleh karena itu ketika itu kita putuskan, oh iya ini harus ada downtime, dan downtime itu sebaiknya terjadi di jam yang sangat sepi, kita pilih dini hari. Maka waktu itu ya sebulan penuh kita ganti-gantian, saya dan teman-teman di tim juga dengan teman-teman engineer di tim lain, kita ganti-gantian, okay, siapa malam ini, siapa malam berikutnya, kayak gitu. Okay. Jadi iya pernah, tapi
saya sebenarnya termasuk orang yang tidak mengadvokasi itu sebagai habit gitu. Setuju Kak, karena kan balik lagi ya Kak, kalau nggak happy nggak akan produktif, kalau nggak sehat nggak akan produktif juga, bener. Jadi kalau misalnya bisa diberesin sebelum malam ya kenapa enggak gitu ya Kak ya. Nah Kak Iqbal, aku udah cukup kebayang nih ya, maksudnya kayak kerjaan Kak Iqbal di Gojek gitu. Kak Iqbal, aku mau tahu dong kalau misalnya Kak Iqbal nih dulu kuliah, nah Kak Iqbal kuliahnya di mana sih? Coba digital kan pasti pengen tahu nih. Saya dulu kuliah di Teknik Informatika ITB. Oke, di ITB ya. Kan aku ini orang Bandung ya Kak. Kalau misalnya dulu tuh kayak, aduh anak-anak ITB tuh kayak, anak ITB gitu kan. Nah, berarti nih Kak, dari kakak lulus sampai hingga sekarang menjadi engineering manager di GoTo Financial gitu ya Kak ya. Itu tuh perjalanan karir kakak gimana sih Kak? Bisa ceritain mungkin singkatnya Kak, apa gimana? Oke, jadi saya lulus itu tahun 2009. Di waktu itu saya dan teman-teman kita tuh pengen bikin sesuatu sebagai software engineers gitu ya. Dan makanya saya sebenarnya saya selalu bilang, kalau saya kan ngajar di programnya akademinya kantor ya, saya selalu bilang ke anak-anak, kalian tuh enak loh lulus zaman sekarang karena jenjang karirnya ada. Zaman itu 2009 saya lulus, jenjang karirnya nggak ada gitu di dalam negeri. Unfortunately, jenjang karirnya nggak ada. Oleh karena itu waktu itu saya sama teman-teman, ya udahlah kita bikin sendiri aja gitu, karena ya kita pengen membuat sesuatu, kita pengen jadi builder gitu dengan menjadi seorang engineer gitu, software engineer gitu. Ya udah kita bikin sendiri. 2009 itu saya sama teman-teman, namanya perusahaan yang waktu itu kita bikin Circle. Tapi ya memang zaman itu ya nggak kayak zaman sekarang. Maksudnya sekarang ada venture capital yang bisa ngasih seed funding, series A, segala macam, atau bahkan sekarang pre-seed aja ada gitu ya. Anyway, ya terus 2009 begitu sampai tahun 2015. Tahun 2015 itu saya dan kawan-kawan kemudian kan, karena kita waktu itu sebenarnya konsepnya ya software house ya, maksudnya kita bikin software sesuai dengan kebutuhan custom dari orang gitu ya. Biasanya kita melayani kayak perusahaan-perusahaan, institusi, baik yang swasta maupun yang BUMN atau pemerintahan. Nah pas 2015 itu kita ketemu sama sebuah perusahaan yang kemudian perusahaan ini ngajakin kita partnership, yaudah yuk kita bareng-bareng bikin. Nah kita bikin lagi, namanya waktu itu Firkea. Okay. Ini bikin produk, namanya produknya adalah produk e-procurement gitu. Okay. Nah 2015 jalanin itu, 2015, 2016, 2017. Nah di akhir 2017 sih, di akhir 2017 kalau saya nggak salah ingat ya. Kemudian ya terjadi sesuatu lah, saya juga nggak bisa jelasin tapi okay. Ya maksudnya detailnya agak ya oke. Tapi akhirnya berujung pada saya dan semua engineer di tim Firkea waktu itu akhirnya kita semua masuk ke Gojek waktu itu di tahun. Jadi saya masih ingat tanggalnya 8. Hari pertama saya di Gojek itu 8 Januari 2018 gitu. Oke, 2018 berarti udah 4 tahun ya Kak ya di Gojek ya? Iya, udah 4 tahun. Oke, berarti nih Kak, kakak nih awalnya kan dari build startup ya Kak berarti ya? Iya, boleh dibilang. Bisa gitu. Dibilang startup ya Kak? Saya dulu sebutnya, kita nih UMKM. Oh, startup aja deh Kak. Ya, nah, dari awalnya build startup gitu ya Kak, sehingga hingga akhirnya kakak dan tim ini direkrut lah, maksudnya pindah lah kerja di Gojek gitu ya Kak. Apa sih yang bikin kakak mau gitu kerja di Gojek tapi nggak lanjutin lagi nih si startup kakak gitu? Memang tahun 2017 itu kondisinya kita mau tidak mau harus mencari exit plan dari startup kita, dan kemudian ya kita menjalin apa ya kontak dengan beberapa entitas dan salah satunya Gojek gitu. Dan kemudian sebenarnya ada offer yang kita dapat bukan cuma dari Gojek waktu itu, ada dari beberapa tempat yang lain. Tapi waktu itu saya pikir, saya sama teman-teman nanya ini ada beberapa offer, kita pilih yang mana, alasannya apa gitu. Maka kemudian yang kita sepakati adalah kita cari tempat di mana kita merasa bisa growth yang paling besar di sana gitu. Dan waktu itu 2017 itu kan pas zaman-zamannya si Gojek tuh lagi hyper growth banget ya, bener-bener dari tadinya orang nggak ada yang pakai Gojek di tahun 2015 2016 gitu kan. 2017 itu kan tiba-tiba pesat kan maksudnya. Dan ya kita akhirnya putusin okay, kita coba. Kenapa? Karena kita menganggap di perusahaan yang sedang di fase hyper growth kita akan dipaksa untuk
berkembang, karena kalau kita nggak bisa berkembang ya kita nggak bisa keep up dengan demand dari pekerjaannya. Maka waktu itu kita putuskan, oke, kayaknya kita pilih yang offer dari Gojek, dan so here we are. Oke, okay. Duh, aku mau tepuk tangan, rasanya kayak lu keren banget. Tapi nih kak, ini tuh berarti bisa jadi menarik banget nih kak ya, bisa jadi contoh nih buat sobat digital. Karena kan biasanya kalau misalnya yang dilihat nih dari misalnya ngambil suatu offering gitu ya, itu kan adalah biasanya lihat dulu gajinya, lihat dulu tempat kerjanya, oke, nggak apanya. Tapi ini kak Iqbal nih ngasih tahu kita satu hal bahwa ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan, yaitu kita bisa growth gak di situ, betul kan kak? Iya, iya, maksudnya di satu sisi saya nggak bilang gaji itu nggak penting, maksudnya. Betul. Ya itu nggak guna ya kak. Poin saya adalah saya selalu bilang juga ke ketika saya ada di acara-acara yang memang ditujukan kepada talent-talent yang tech talent yang masih muda, saya bilang ya kita kalian sebagai tech talent sebisa mungkin tuntutlah what you deserve gitu. Tapi di sisi lain ya tadi maksudnya kadangkala monetary gain yang saya misalnya perusahaan A kita dapat offer dari perusahaan A, B dan C gitu ya, offernya beda-beda tipis, maksudnya in the long run itu yang beda-beda tipis itu nggak akan terlalu ngaruh, tapi yang jauh lebih ngaruh adalah di tempat mana kita bisa tumbuh dan berkembang lebih pesat sebenarnya gitu. Sebagai engineering manager di Gojek nih ya, tantangan terbesar kakak yang pernah kakak hadapi itu apa sih kak? Sebenarnya gini, karena saya kan ada di tim namanya GoPay Infrastructure Engineering Team gitu ya. Tim ini dia punya tugas untuk memastikan bahwa semua infrastruktur di GoPay itu reliable dan scalable gitu. Nah, kita dealing dengan banyak jumlah hal yang perlu kita manage itu di order ribuan gitu ya, dan seringkali kita harus mengalami memigrasi dari satu arsitektur ke arsitektur lain. Jadi yang paling berat saya rasakan itu sih, dan ya, itu jadi waktu Oktober 2020 itu tuh salah satu migrasi terbesar yang pernah saya alami sepanjang karir saya, dan itu lumayan banget, maksudnya benar-benar ya itu setiap malam itu kita begadang ya, ya itu kita rutin lah apa jadwal di bergantian shift gitu untuk melakukan migrasi, dan itu seru sih maksudnya jadi kan istilahnya tuh ini ya war room, jadi nama kalau kita mau melakukan kayak gitu ada kita namanya bikin war room. Nah, sebenarnya the best experience itu ketika kita bekerja dan dengan kolega kita comes in the war rooms gitu. Oh, oke, okay. War rooms jadi benar-benar kerja di gitu ya kak? War room itu ya itu maksudnya kayak ini aja kita bareng-bareng ada di satu. Kalau sebelum pandemi ya kita beneran di satu ruangan, dan kemudian ya nih goal kita nih apa yuk, terus ada step-stepnya kita kerjain bareng-bareng gitu, terus ya begitu selesai. Okay. Itu ini banget sih maksudnya. Seru lah, thrilling. Itu ini, itu saya selalu analogiin kayak mobil F1 gitu. F1 kan masuk, kita kan itu mau downtime kan, yep. Maksudnya. Jadi kita pengen begitu mobil F1 itu masuk, mobil balap masuk, terus orang langsung petugas pit stop kan langsung sat gitu kan. Okay. Nah, itu kayak gitu, jadi okay, kita siap downtime gitu. Jadi saya suka ini, saya kita itu mundur ya, 3, 2, 1, down, it's down. Langsung harus sigap. Okay. Gitu. Karena itu kan, karena kan dijaga kan. Kata apa? Downtime itu enggak boleh kalau terlalu lama ya bahaya juga gitu. Jadi dijaga terus ya gitu itu kita jadi selalu kita catat down jam berapa, menit berapa, detik berapa. Up lagi menit berapa, dan kalau itu apa? Kecil kita gitu. Oh, seru banget deh kayak aku udah kebayang deh. Iya, kayak orang di pit stop F1 aja itu analogi saya. Oke, gitu. Oke. Seru banget ya kak, ternyata maksudnya kalau misalnya di bayangan aku nih kak kayak anak IT ngoding kayak aduh pusing gitu. Tapi ternyata seru banget kalau misalnya ngoding di sini gitu ya. Pusingnya pasti ada, cuma enggak dipungkiri ya. Kak. Oke. Nah, Kak, ini kita agak flashback lagi ya, Kak ya. Dari awal kakak kan berarti udah ambil jurusan TI gitu ya, Teknik Informatika di ITB. Nah, apa sih yang bikin kakak memilih jurusan IT gitu? Apakah kakak emang udah suka sama jurusan sama IT gitu, bidang IT dari dulu atau gimana tuh kak? Ya jadi emang saya pertama kali berkenalan dengan komputer tuh waktu saya masih kecil gitu, maksud saya masih jadi waktu itu waktu saya kecil usia SD orang tua saya tuh beli
komputer pertama. Dan saya nggak tahu kenapa mereka beli komputer. That's actually very peculiar karena saya datang dari keluarga yang biasa-biasa saja dan komputer zaman itu harganya mahal. Iya. Awalnya interestnya dari situ gitu ya. Terus tapi yang benar-benar menurut saya titik balik, saya benar-benar oh saya pengen jadi pengen bekerja di bidang komputer itu waktu. Jadi saya udah kenal dengan komputer, jadi maksudnya saya nggak saya terbiasa gitu ya. Tapi kemudian di waktu saya masuk pesantren, jadi saya SMP di pesantren. Itu okay. Saya satu saya berteman dengan seorang men namanya Aditya Pratomo. Maksudnya dia karena dia juga di sosial media, di Twitter terutama dia cukup terkenal gitu. Maksudnya kita dia waktu kelas 2 SMP dia tuh ke asrama, kamar asrama, di asramanya dia tetanggaan sama kamar saya gitu. Oh, okay. Terus saya sering ngobrol sama dia malam sampai malam-malam dan dia orang pertama yang ngebawa saya ke warnet. Jadi waktu itu kan kalau di pesantren itu tiap hari Jumat bisa keluar keluar dari asrama, terus 2 minggu sekali tiap Jumat dia bawa kita ke warnet dan waktu itu dibawa ke warnet terus diajarin bikin email bikin. Jadi email pertama saya tahun 99 atau 2000 deh kalau nggak salah. Okay. Itu email pertama saya tuh. Waktu itu Yahoo masih ngizinin cuman 4 karakter apa 5 karakter yang sebelum ad-nya itu. So, dia ngajarin saya, terus saya merasa kok ini ajaib banget, maksudnya ini ada tools di mana kita bisa komunikasi sama siapa aja di seluruh dunia gitu. Kita cuma perlu email address dan menurut saya itu, dan internet waktu itu menurut saya mind blowing banget di waktu itu tahun 99. Terus saya pikir, wah saya pengen menjadi orang yang bekerja di bidang seperti ini gitu. Oke, okay. Ini menarik banget loh kak, karena kalau misalnya anak zaman sekarang ke warnet itu untuk main game, ya kan? Main game, nonton film, nonton anime mungkin. Tapi sebenarnya memang itu bermain juga gitu. Ah, karena ini saya buka kartu sedikit karena email itu saya dan teman-teman gunakan untuk, jadi kan kalau saya dulu kadang kan dipisah ya antara murid laki-laki dengan murid perempuan. Nggak boleh ketemu, nggak boleh komunikasi. Nah saya gunakan email tuh untuk komunikasi sama murid perempuan. Ya kenakalan masa kecil ya. Tapi seru kan kenakalan kayak gitu. Oke. Tapi berarti nih kakak dari bikin email, mulai bikin email pertama tahun 99 barangkali ya. Oh, wow. Nah berarti dari situ udah mulai suka nih sama IT. Iya, terus jadi ya, dari situ kemudian kadang saya, makanya pas pulang saya yang pertama kali saya lakukan saya beli buku pemrograman gitu, saya belajar pemrograman meskipun gagal. Tapi maksudnya jadi saya beli buku terus ya mungkin waktu itu sayanya juga masih ini ya tidak masih noob gitu ya, terus ngikutin kok kagak nggak kayak yang di buku sih hasilnya gitu terus. Okay. Tapi anyway begitu masuk SMA saya langsung pokoknya saya kuliah harus di informatika gitu. Gitu sih. Oke, dari situ berarti udah tekadnya udah keluar gitu ya kayak. Berarti kakak nih awalnya otodidak dulu ya kak, belajar dari buku itu? Iya, albeit unsuccessful ya. Oke, dan gitu SMA mungkin udah mulai-mulai kali ya kak belajar lagi, belajar sendiri gitu. Enggak, sebenarnya iya itu iya, cuman again, saya tapi benar-benar maksudnya benar-benar learning proper tuh baru di kuliah. Baru di kuliah. Oke, okay. Kak ngomongin kakak ke warnet nih. Kan tadi aku bilang kan kayak anak sekarang mungkin banyak yang nonton anime gitu kan. Yeah. Karena kan programmer itu banyak identiknya sama nonton anime gitu ya kak ya. Nah kakak gitu nggak sih kak? Ada benarnya. Ada benarnya. Nggak, tapi ini percaya nggak percaya, saya punya satu grup WhatsApp, itu grup WhatsApp dari zaman kuliah. Okay. Jadi saya kuliah kan lulus 2009 ya, udah berapa tahun lalu? 13 tahun lalu. Oke. Okay. Grup WhatsApp itu grupnya grup One Piece. Jadi jadi okay. Minggu ke minggu sejak lulus kuliah sampai sekarang kita kayak ada chapter baru dirilis gitu. Oh. Jadi itu ada benarnya. Dan salah satu yang ada di grup WhatsApp itu ini salah satu foundernya Bukalapak, Fajrin Rashid ada di situ. Oh. Wow. Jadi ini direktur salah satu direksi Telkom Fajrin Rashid, dia suka anime, suka One Piece. Oke, okay. Siapa tahu nggak ada yang tahu ya, nanti kita undang di Talkbox kan yang nggak ada yang tahu ya kan. Oke, okay, jadi di grup itu ngomongin One Piece gitu ya kak. One Piece ngomongin plotnya, ngomongin wah minggu depan gimana nih ya. Seru. Nah, berarti itu kakak tuh suka tuh karena awalnya emang kakak suka nih sama si film One Piece itu, atau karena teman-teman kakak tuh pada ngomongin One Piece jadi kakak ikut-ikutan suka gitu? Nggak tahu sih, tapi kayaknya saya emang nemu One Piece tuh emang ya nemu
Karena saya dari kecil suka komik ya, suka misalnya komik pertama saya itu dibeliin ayah saya Dragon Ball waktu saya kelas 1 SD. Terus sebenarnya tujuannya emang supaya saya senang baca dan berhasil karena saya memang jadi senang baca gitu. Maksudnya buku-buku yang lain juga, tapi ya beli komik itu sticks gitu. Jadi sampai gede ya terus, dan waktu kuliah bacanya One Piece dan dia enggak tamat-tamat sampai sekarang soalnya. Bahkan kemarin episode 1014 ya gagal tayang kan Kak karena diserang hacker. Tahu. Ngikutin juga ya. Tahu nih. Kak, nah balik lagi nih ke zaman Kakak waktu kuliah. Kakak tuh tipikal mahasiswa yang apa namanya kupu-kupu kuliah pulang gitu, atau kura-kura kuliah rapat, atau kunang-kunang kuliah nangkring gitu. Saya sebenarnya agak yang kura-kura, jadi saya dulu lumayan aktif di himpunan, saya sempat jadi ketua himpunan mahasiswa informatika, saya juga aktif di keluarga mahasiswa KM ITB, dulu saya jadi menteri koordinator di situ gitu ya. Okay. Jadi kebayang sih Kakak ceritain aktif di sini, aktif di situ, udah kebayang ya nanti pulang kuliah, sorry rapat dulu. Oke. Tapi maksudnya berjalan lancar ya Kak ya, sama kuliahnya, sama PR-PR codingnya gitu. Nah itu sebenarnya. Tapi ini bukan karena maksudnya tidak semua orang yang begitu beraktivitas seperti itu seperti saya, tapi saya justru termasuk yang akhirnya memang akademis saya itu agak berantakan. Oke. Ya. Nggak berantakan banget-banget, tapi cukup berantakan. Gak apa-apa Kak, yang penting sekarang udah jadi engineering manager di Gojek, ya kan? Oke, tapi berarti ini juga sih buat Sobat Digital, walaupun kuliahnya agak berantakan, tapi nggak apa-apa, yuk, terus kerja terus, latihan, bisa kok, gitu. Setelah Kakak lulus kuliah nih, kan tadi Kakak cerita langsung bikin apa namanya salah satu startup itu ya Kak ya. Tapi sebelumnya nih Kak, aku kepo kan kalau misalnya fresh graduate sekarang itu dia pasti susun portofolio, ikutan les-les sana sini gitu kan, susun CV gitu. Nah kalau Kakak tuh hal pertama apa setelah Kakak lulus yang Kakak lakukan gitu? Setelah lulus, ya itu langsung. Jadi emang karena jadi salah satu deal-dealan saya dengan, jadi orang tua saya waktu itu pinginnya waktu saya selesai dari ngurus himpunan, selesai dari ketua himpunan, saya berhenti beraktivitas supaya kuliahnya diberesin gitu, supaya cepet lulus. Okay. Waktu itu deal-dealan saya adalah, yaudah deh, pokoknya kalau saya lewat dari 4 tahun, saya bayarin sehari-hari, saya bayar sendiri gitu. Maksudnya SPP dibantuin, tapi yang tiap bulan saya sendiri. Nah makanya begitu tingkat 5 itu, saya sambil internship sebenarnya, sambil part time, tepatnya bukan internship, jadi part time. Jadi saya dulu Senin, Rabu, Jumat itu saya kerja, terus Selasa, Kamis ya skripsi ya apa, tugas akhir dulu kalau di ITB namanya. Malam-malamnya rapat, jadi kalau zaman orang-orang yang aktif di keluarga mahasiswa ITB zaman itu pasti pernah ngelihat saya pakai apa setelan orang kerja gitu, terus ikut rapor sih. Siapa nih? Pangling. Nah, aku nih kan kemarin-kemarin kepoin ya Kak, maksudnya LinkedIn Kakak gitu ya. Nah, Kakak ini apa namanya ada podcast juga ya Kak ya? Sebenarnya bukan podcast, itu YouTube channel lah. Ya ada namanya Insinyur Online ya. Ya, kalau teman-teman nontonin di YouTube, lihat juga Insinyur Online. Iya. Nanti teman-teman yang nonton Insinyur Online, nonton sini juga ke Talkbox ya. Itu tuh ngomongin apa tuh, Kak? Ya, kalau Insinyur Online sebenarnya idenya adalah ketika saya masuk ke GoPay waktu 2018 itu, sebenarnya ini salah satu trait buruk. Kalau saya generalisir, salah satu trait buruk anak ITB lah. Maksudnya, saya merasa percaya diri, saya merasa pinter, jago gitu. Terus saya masuk GoPay, terus kayak, ternyata orang lebih jago-jago lagi gitu. Dan saya belajar banyak dari 2018 sampai 2002 ini, misalnya sampai hari ini gitu ya. Dan saya terus kemudian merasa bahwa sebenarnya hal-hal yang saya pelajari di sini itu sebenarnya bermanfaat juga kalau dipelajari oleh lebih banyak orang lagi gitu ya. Cuman masalahnya kan ya pengetahuan-pengetahuan seperti itu kan kita baru terekspos dengan pengetahuan-pengetahuan seperti itu ketika kita menemukan problem di skala tertentu aja. Nah, saya pikir ya udah kalau gitu mungkin ada baiknya kalau pengetahuan ini saya sebarluaskan dalam bentuk
podcast, tadi si YouTube si Insinyur Online itu tadi. Oke. Berarti nih kakak suka sharing ya kak? Karena aku lihat juga kakak nih ngajar juga gitu ya. Oh iya iya. Nah berarti nih kak Iqbal nih tipikal orang yang suka sharing, bener nggak tuh kak? Iya iya. Jadi saya kebetulan sekarang salah satu apa lead coach untuk Go Academy gitu. Okay. Dan memang dari 2018 awal masuk ke GoPay itu saya udah terlibat di akademi dan terutama karena ternyata saya menyenangi mengajar di akademi. Oh, ternyata okay, maksudnya okay. Saya I really enjoy it dan saya pikir saya tidak berlebihan kalau saya bilang kayaknya orang-orang yang datang ke kelas saya kayaknya bisa merasakan antusiasme itu juga kayaknya. Oke, okay, jadi orang-orang yang diajar sama Kak Iqbal tuh ikut semangat juga gitu ya. Hopefully ya. Semoga yang dengar Insinyur Online enggak cuma itu, yang dengar nonton apa yang nonton video ini juga semoga ikut semangat loh. Karena Kak Iqbal ini inspiring banget dari tadi aku ngobrol tuh kayak wow. Terakhir nih Kak, karena Sobat Digital di sini kan kayak pada mau ya kayak kerja di Gojek gitu. Mungkin ada apa namanya tips-tips nih Kak buat Sobat Digital nih kayak misalnya mau kerja di Gojek tuh apa aja sih yang harus disiapin gitu. Saran dari saya sebenarnya adalah yang perlu diperkuat adalah tuh fundamental gitu. Jadi ketika kita masuk ke sebuah perusahaan dengan skala seperti GoPay, Gojek, Tokopedia, itu skalanya lumayan sudah kompleks gitu. Dan oleh karena itu yang dicari adalah orang-orang yang punya pengetahuan yang kuat di hal-hal yang fundamental dengan software engineering gitu. Jadi saya sangat sarankan teman-teman untuk perkuat fundamentalnya itu. Dan salah satu cara yang bisa memperkuat fundamental adalah, saran saya adalah banyak bikinlah karya gitu ya, bikinlah karya yang memaksa kita untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari di kuliahan atau di sekolah gitu ya ke karya tersebut gitu. Meskipun sebenarnya karya itu nggak ada yang pakai gitu, karena yang saya lihat adalah kalau orang itu benar-benar pernah mengaplikasikan sesuatu pada menjadi sebuah karya gitu, maka dia akan tahu real world example tentang teknologi yang dia pelajari gitu. Jadi saya sangat sarankan teman-teman berkaryalah, bisa dengan berkarya sendiri, bisa dengan berpartisipasi di project open source. Itu juga ini apa? Itu bakal ngebantu banget teman-teman. Atau ikut berbagai program internship yang macam-macam gitu. Cuman saya kasih disclaimer-nya nih, karena di satu sisi begitu, di satu sisi teman-teman harus begitu, tapi di sisi lain sebenarnya jangan melakukan itu out of fear of missing out gitu. Kenapa? Karena saya khawatir gitu kalau teman-teman melakukan itu out of the fear of missing out, nanti teman-teman akan burn out padahal masih muda gitu. Jadi do it karena ini gitu, for the sake of your curiosity gitu sih. Betul, betul. Jangan cuma gara-gara takut ketinggalan sama orang lain gitu ya kak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Mungkin Sobat Digital kan tadi ada yang bingung ya, fear of missing out apa gitu. Jadi jangan kayak misalnya kamu tuh berkarya tuh cuma gara-gara, aduh kayaknya orang lain tuh udah selangkah lebih maju deh, gue ketinggalan gitu ya kak. Tapi ya emang berkarya karena emang kamu mau berkarya dan kamu ingin gitu ya kak ya. Oke deh kalau gitu Kak Iqbal, makasih banget ya Kak Iqbal ya. Mungkin kalau misalnya kita kutip dari Kak Iqbal nih buat Sobat Digital sekarang gitu ya, berkaryalah gitu ya kak ya. Oke deh Sobat Digital, thank you ya udah nontonin Minbox Egin sama Kak Iqbal nih. See you on next video ya, bye.